wabarakatuh. Hai grade 2, jumpa lagi dengan Miss Yid dalam pelajaran musik. Nah, anak-anak, sebelum pelajaran kita mulai, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik anak-anak, kali ini tema kita adalah mengubah lagu. Nah, bagaimana dengan mengubah lagu? Caranya gimana ya? Oke, kita pilih temanya Jagalah Kebersihan. Nah, nanti anak-anak pilihlah kata-kata dan buatlah kalimat sebanyak 4 baris atau lebih. Lalu kalian masukkan kalimat lagu tersebut ke dalam sebuah lagu. Atau kalian pilih dulu lagunya, kalian tentukan misalnya lagu anak cicak-cicak di dinding, balonku, bintang kecil, atau mungkin pelangi-pelangi atau yang lainnya. Nah, boleh berbahasa Indonesia, boleh berbahasa Inggris. Kemudian sudah dapat lagunya, kalian susun kalimatnya sesuai dengan judul atau temanya sebanyak 4 baris atau lebih. Nah, ini Misit akan contohkan. Misit ambilkan lagunya dari Balonku. Kalian juga boleh menyanyinya dengan iringan musik, ya. Kemudian kalian tulis di buku musiknya dan kalian kirim bersamaan dengan lesson kit minggu ke-16. Ini Misit contohkan lagu Balonku. Contohnya, silahkan anak-anak membuat lagu kalian masing-masing. Selamat berkarya. Terima kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dengan tema yang lain.